Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin kongsikan tazkirah yang bertajuk Ujian dan Redha. Setiap manusia pasti akan diuji. Tak kira tua, muda, kecil atau besar, kita pasti akan diuji. Kerana ujian dan kehidupan adalah satu benda yang tidak boleh dipisahkan. Kenapa Allah menguji kita? Allah menguji kita adalah kerana ingin membersihkan kita daripada perasaan ujub, riak, takabur dan bangga diri. Kalau kita tidak diuji, kita pasti akan merasa bangga dan merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian, Allah menguji kita adalah kerana Allah ingin bersihkan diri kita daripada dosa dan juga ingin mengajar kita tentang kehidupan. Kerana Allah mengetahui hamba-Nya lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Macam mana kita nak redha dengan ujian? Pertama, kita mestilah sabar dan tidak berlumat dengan apa yang Allah ujikan kepada kita. Sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang bermaksud mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Namun pada kedua-duanya ada kebaikan. Berjaga-jagalah terhadap perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada engkau. Mintalah pertolongan daripada Allah. Sekiranya engkau ditiba sesuatu musibah, maka janganlah engkau berkata, kalaulah aku lakukan begini, maka sudah pasti yang lain akan berlaku. Tetapi katakanlah, itu merupakan takdir Allah dan Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya, kalau akan buka pintu kepada syaitan. Hadis riwayat Muslim. Perkataan kalau di sini menunjukkan jika kita ada perasaan kalau, syaitan akan menghasut hati kita supaya bersangka buruk dengan apa yang Allah aturkan kepada kita. Kemudian, kita mestilah tanamkan sifat rasa sangka baik dengan apa yang Allah aturkan kepada kita. Kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Jadi kita sebagai hamba-Nya perlulah mencari sekecil-kecil hikmah dalam apa yang Allah aturkan kepada kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita diuji, kita mestilah kembali kepada Allah dengan cara berdoa, beristighfar dan melakukan segala amal ibadat yang lain. Kerana Allah rindukan ritaan hamba-Nya. Allah suka apabila hamba-Nya meminta-minta kepada-Nya. Kesimpulannya, kita mestilah redha dengan apa yang Allah aturkan kepada kita. Kerana setiap apa yang Allah berikan ujian kepada kita, Allah mengikut kemampuan hamba-hambanya. Allah tidak akan menguji seseorang itu melebihi kemampuannya. Akhirul kalam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya Allah menginginkan kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan mengujinya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.